pertama kami menghormati proses hukum yang berlaku di KPK atau dimanapun ya, kami menghormati proses hukum yang ada di Republik ini dan di Jakarta. Kami tentu berharap dari Pemprov ya, tidak ada masalah dalam penyelenggaraannya pada semua disusun direncanakan sudah sejak awal ya, sama dengan teman-teman DPRD. Harapan kita ke depan bisa dilaksanakan dengan baik di tahun 2020.